Okey, saya rekod untuk Haris eh. Haris ni yang hari tu kita pernah buat video kan, Haris ni. So dia baru masuk buku nombor 6, baru masuk buku nombor 6. Buku surat 3 baru hari ni. Jadi hari ni kita dengar dia baca buku nombor 6 eh. Kita nak tengok dia baca buku nombor 6. Sekarang Rizy nombor berapa? Rizy nombor 1 ya. Dia baru masuk. Rizy nombor 1. Ni. Ha? Bukan Rizy 1 ni kot. Ni kan? Rizy 1. Okey. Dia baru masuk lah. Baru masuk. Maknanya buku nombor 6. Kalau nombor 6 kita dapat je buku 6. Kita akan bagi you Rizy 1 kan? Jadi Rizy 1 ni dia baru mula. Baru mula read easy. Okey, tak apa. Kita mula read easy hari ni. Cumanya, nak dengar dia baca buku nombor 6 eh. Buku nombor 6 dia dah mula yang ada yang 3 macam ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eh, dia ada 3. Kalau sebelum ni buku 1 sampai 5, ada 2 je kan? 1, 2, 1, 2. Tapi, buku 6 dia dah mula ada 3 huruf macam ni eh. Dan kita dengar Haris. Haris ni pernah dulu saya buat video untuk dia masa mula-mula dia masuk tu. Eh, kita dengar dia baca. Sekarang buku 5. Kita dengar dia baca buku nombor 6 eh. 6 ni dia baru masuk pada minggu lepas. Minggu lepas kita cubalah dengar baru buku surat ketiga. Okey, kita cuba dia dengar dulu. Kuat sikit kat sini. Okey, ini yang ujung ni je. Yang cikgu tunjuk ni. Okey, kita nak dengar dia baca yang ini eh. Sekejap. Kita dengar dia baca yang sebelah sini. Dengan yang sebelah sini. Okey, kita mula dulu yang ini. 2 3 4 dengan 5 eh. Kita dengar dulu dia baca. Okey. Cuba. Okey, yang sini cikgu tunjuk. Sebab saya tak nak dihafal supaya dia betul-betul tahu bunyi tu eh. Okey, yang ini. Betul? Badan. Betul, badan. Okey, betul? Bawah ni? Bu, betul? Lan. Betul lah disebut? Okey, bawah. Hitam ni. Ikan. Betul? Li. Betul? Si. Eh? San. A. Bunyi? San. Nah, betul? San. Okey, dia tak dapat bunyi tu. Dia tahu gabung bunyi tu bunyi N eh. Dia tak dapat bunyi tu. Li san. Okey, tak apa. Yang bawah. Hutan. Betul, okey. Yang ini. Ba. Pan. Okey, betul. Papan. Ta. Man. Man. Betul. Ba. Betul. Kanan. Betul. Cawan. Betul. Jalan. Betul lah dia baca. Betul. Betul semua dia baca eh. Jadi hari ni semalam 25 dia baru masuk buku surat sebelah tu. Jadi dia baru baca yang ini. Jadi kita nak dengar dia baca cerita yang ni eh. Dapat tengok yang ini. Kita nak dengar dia baca. Okey, kalau perasan saya pernah buat video untuk hari sebelum ni. Masa tu dia baru baca buku nombor 2. Nombor 2 masa tu. Salah saya video sebelum ni. Jadi masa tu awal tahun. Saya agak awal tahun masa tu buku nombor 2. Jadi dia mula masuk. Sekarang dah boleh baca dah. Kan? Sangat pula. Okey, cuba kita dengar yang ini. Hari. Okey, betul. Makan. Okey. Ikan. Betul. Nampak tak ada punya perkataan. Okey. Hari. Makan. Ikan. Dari taman. Betul. Ikan tadi. Betul A? Dah. Betul. Lapan. Betul. Betul dia baca eh. Kalau dapat dengar. Saya dengar suara dia. Cuma dalam video dapat dengar tak suara dia. Dia sebut betul eh. Masa. Betul. Makanan. Betul. Makan. Betul. Makan. Makan. Hari hujan. Okey, maknanya dia boleh baca lah. Dia boleh baca dah. Kalau perasan dengan suara dia
macam pelat sikit atau macam tak apa nak jelaskan. Tapi dia sebut tu tadi betul, eh? Dia baca betul. Haris pandailah. Ah, ngantuk. Ha, Haris pandai kan? Ha, cikgu dekat sikit, cikgu nak tanya Haris dekat sikit. Hari ni hari apa? Hari ni. Hari ni hari apa? Sudah. Ah, dah sudah sekejap. Hari ni hari apa? Hari? Hari. Ahad. Ahad. Ah, datang kelas baca. Kelas? 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 Baca. Baca. Ah, tapi dia dah bagus dah kalau perasan, eh? Dah rajin. Rajin tak Haris? Rajin. Okey, saya off dulu. Saya akan sambung dengan buku aktiviti. Kalau perasan buku 6 ni saya akan mula buat dengan aktiviti yang ni. Buku yang ini dan buku yang merah lagi satu tu, eh, dia akan buat dan sambung untuk pastikan dia boleh tulis juga. Sebab kita pun ada juga latihan untuk tulis, eh. Okey, nanti buat dengan cikgu kan. Haris rajin. Okey, Tata dulu. Tata. Okey, hari ni hari Ahad 26 Julai 2020, eh. Terima kasih.